Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan TNTM Loris Karius. Dan yes, itu dia teman-teman, Jonathan Burkhardt resmi terpilih menjadi Player of the Year musim ini. Dan menurutku memang dia layak, sangat-sangat layak ya, luar biasa. Terutama dua musim terakhir ya. Sebetulnya musim lalu pun dia paling enggak harusnya sudah mulai layak masuk nominasi. Dan musim ini memang dia membuktikan konsistensinya, bahkan dengan pindah klub, pindah liga, dia tetap bisa luar biasa. Langsung ya, pindah ke Liga Spanyol, klub baru, langsung bisa nyetel banget. Dan gini, episode hari ini kita nggak akan main, kita akan bahas beberapa hal. Nanti kalau kalian yang mungkin males dengerin aku ngobrol, langsung skip ke next episode besok. Nah, episode hari ini kita akan, pertama aku akan liatin dulu, ini masih di season yang sama. Kita akan lihat, aku akan liatin dulu nanti statistik seluruh squad Liverpool, Atletico Madrid. Terus termasuk hasil dari liga-liga top Eropa, di Eropa juga kayak gimana top score di beberapa kompetisi. Terus nanti setelah itu kita akan menuju ke musim depan, awal musim depan lah. Itu penting banget sebelum kita memulai tour pramusim besok, di next episode besok. Kita akan bahas dulu kira-kira strategi kita kayak gimana nanti. Soalnya ini betul-betul penting, soalnya menurutku nanti next season, musim depan, itu tuh bakalan jadi musim terakhir di chapter 2 Loris Karius. Apapun hasilnya nanti, ada gelar atau tanpa gelar, kita pokoknya akan tamat chapter 2 nya kita mulai teman-teman. Ini dia statistiknya dulu untuk seluruh pemain Atletico Madrid sepanjang musim ini. Ini dia, oke, untuk kiper ini dia. Terus di back kiri Adrian Corral itu ternyata lumayan juga mainnya, mungkin soalnya dia banyak nganu ya. Istilahnya tuh gini, memang yang sering main itu antara Gutierrez sama Lino, tapi dia itu yang rutin menggantikan. Jadi kayak dia mainnya banyak, soalnya hampir selalu ngantiin, jadi sampai 34 sih. Terus yang lainnya kayak gini, mungkin lebih ke depan ya, soalnya kalau belakang sudah nggak kelihatan kan. Misalnya kayak dia berapa kali tackle, berapa kali intercept kan nggak kelihatan. Rice nih 4 assist, Hector Ford 3 assist, Arnau baru 1 assist, Lino lumayan ya 8 assist, 3 gol dari Lino. Bentar, aku penasaran tadi siapa? Gutierrez 9 assist, lumayan ya. Gutierrez memang terutama di awal-awal ya, assistnya lumayan sih Gutierrez ya. Terus lainnya Gorna 2 5 assist. Aku padahal dia jarang, agak jarang main loh, tapi 5 assist ya, oke. Serrano nggak ada kontribusi, Lino tadi sudah, Ruben Neves 11 asis, bagus, luar biasa Ruben Neves. Oros juga bagus ya, aku suka nih. Oros menurutku termasuk salah satu pembelian tersukses kita di luar Burkhardt pastinya. Dia bagus menurutku. Dibeli di paruh musim, tapi dia sudah langsung bisa cetak 8 gol, 3 asis. Tapi nggak tahu ya, itu 8 gol ya, kayaknya nggak murni dari kita ya. Mungkin istilahnya ada yang dari Osasuna juga kayaknya. Redondo 7 asis, bagus. Engels 6 asis, oke, lumayan juga. Calhanoglu luar biasa, 9 gol 14 assist. Terus Valera nih, pinjaman dia cetak 2 gol di Villarreal. Ini nanti bakalan pulang dari masa peminjaman Jerman Valera. Terus lainnya Moiskin 16 gol dan Burkhardt 54 gol di seluruh kompetisi, gila luar biasa. Ya memang layak menurutku, dia sudah bisa cetak 54 gol itu menurutku layak, luar biasa memang. Layak jadi pemain terbaik dunia. Terus Victor Moyehu kayak gini, Nunez juga lumayan, tapi ya masih cukup jauh dibandingkan Burkhardt ya. Lumayan, lumayan jauh sih. Terus Carlos Martin juga not bad, lumayan. Dan ini baru Da Costa, itu dia. Aku liatin lagi teman untuk klasemen di La Liga ya. Jadi ini dia yang ke UCL-nya ada Real Madrid, Atletico, Barcelona, dan Sevilla. Yang ke Europa League-nya ada Sociedad, Betis, plus juara Copa del Rey. Osasuna itu ke Conference League. Nah, terus yang degradasi, kita lihat dulu yang degradasi ada Rayo, Getafe, sama Tenerife. Copa del Rey yang menang Real Madrid. Tunggu, Madrid itu kan sudah ke UCL, berarti sudah nggak dapat slot ini kan. Sociedad sudah ke UEL, beneran sudah ke UEL. Berarti aku, kalau aku salah dikoreksi aja ya. Berarti gini, aku kembalikan lagi ya ke klasemen ya. Mungkin, kalau menurutku mungkin harusnya berarti yang ke Europa League-nya Sociedad, Betis, sama Osasuna.
Valencia dapat jatah ke Europa League, bener gak? Gak tahu, soalnya Copa del Rey-nya tuh kan finalisnya Madrid sama Sociedad, dan Sociedad memang sudah dapat tiket ke, berarti anggapannya Sociedad dapat tiket ke Europa League lewat jalur Copa del Rey, dan jatah peringkat 5-6 yang harusnya Sociedad Betis itu jadi 6-7 harusnya, berarti Betis Osasuna. Nah, jatah konferensinya harusnya peringkat 7 jadi jatuh ke peringkat 8 Valencia harusnya. Kalau aku salah dikoreksi aja, mungkin kayak gitu. Divisi 2 yang pasti naik Las Palmas sama Alaves, teman-teman. Yang playoff ada Espanyol, Oviedo, Eibar dan juga Sporting Gijon. Seri A juaranya Inter, yang ke UCL ada Milan. Monza. Wih gila, Monza ke UCL. Kaget aku tadi enggak ngeliat. Wih gila, Monza ke UCL, teman-teman. Wow, oke. Okay. Berarti Inter, AC, Juve, Monza ke UCL. Ke Europa League-nya Atalanta sama Napoli. Plus juara Coppa Italia enggak tahu siapa, dan Lazio-nya ke Conference. Degradasinya, wih gila, Roma, Fiorentina tersingkir semuanya, Napoli juga ya. Oh, enggak, dari Napoli ke Europa League ya. Tapi maksudnya enggak ke UCL gitu tuh loh. Monza gila sih, dan yang degradasi Empoli, Venezia sama Spezia. Seri B yang promosi pasti Cagliari sama Genoa. Yang playoff ada Udinese, Cremonese, Como, Frosinone, Parma, Cittadella. Bundesliga, juaranya Leipzig, ke UCL ada didampingi Bayern Munchen, Leverkusen sama Union. Dortmund, Wolfsburg ke Europa League, Augsburg ke Conference League. Plus juara DFB Pokal ya Europa League-nya. Terus Köln selamat dari degradasi, yang degradasi ada St. Pauli sama Hamburg. Bremen playoff. Promosi ada Hertha Berlin dan Darmstadt, Hannover playoff. Prancis seperti biasa nggak ada perubahan, PSG masih terus mendominasi, didampingi Monaco dan Marseille ke UCL. Lille plus juara Coupe de France ke Europa, Lens ke Conference. Degradasinya, oke, Metz, Stade Reims sama Stade Troyes. Promosi ada Clermont sama Saint-Étienne, yang playoff ASEA Sakyo, Caen sama Angers. Premier League, teman-teman, Liverpool walaupun ditinggal Karius tetap masih mendominasi Premier League, menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Ke UCL ada City, MU, Spurs, ke Europanya Chelsea, Arsenal plus juara FA Cup, dan nah ini nggak tahu Brentford itu nggak tahu, tergantung Carabao Cup-nya siapa yang juara. Dan degradasinya, kita lihat yang degradasi siapa? Bournemouth, Watford sama Leicester City. Promosi ada Burnley, Luton Town, yang playoff Sheffield, Southampton, Millwall dan WBA. Conference League, teman-teman, gila, Sassuolo sampai final dan City itu sampai Conference League ya. Oke, mereka juara Conference League, menang 3-1 dari Sassuolo. Europa League, Roma lagi, kayak beberapa musim belakangan tuh juga Roma terus ya, kalau nggak salah ya. Sampai final terus juga, aku lupa juara atau enggak, tapi kalau nggak salah kayak familiar lah Roma di Europa League itu kayak sering banget lah. Dan mereka menang 4-2 dari Valencia. Dan Madrid gagal treble. Gagal treble, jadi ya kita dikalahkan tim juara lah ya. Jadi memang kita ya bisa, apa ya, istilah itu dengan kepala tegak lah. Kita dikalahkan oleh tim yang akhirnya menjadi juara UCL musim ini. Top skor La Liga, Burkart dengan 41 gol. Istilahnya Burkart merubah peta kekuatan di top skor ya. Kayak mengacak-ngacak peta kekuatan di top skor. Dia datang langsung mengacak-ngacak jajaran top skor di La Liga. Jauh lagi jaraknya, hampir dua kali lipatnya Rashford. Dan top assist juga dipegang Hakan Calhanoglu. Bagus sebetulnya ya, Burkart juga 10 assist loh. Burkart gila sih ya, istilah itu subur banget ya. Assist ya, top score ya. Top score Copa del Rey, Bellingham berbagi sama Nunez ya. Harusnya menurutku lebih ke Nunez, soalnya Bellingham sama-sama 5 gol tapi didapat dari 6 laga. Kalau Nunez 5 gol didapat dari 5 laga, harusnya menurutku Nunez. Di sini lebih ke Nunez. Burkart 3 gol, lumayan, not bad. Top assistnya dipegang Vini. Engels malah di sini ya, Engels 3 assist. Top skor UCL, aduh sayang ya, sayang Burkart terpaut 1 gol aja dari Gonzalo Ramos. Itu mungkin kalau kita menuju ke final harusnya mungkin Burkart yang jadi top skor, mungkin. Ya kita nggak tahu ya, waktu di final MU waktu lawan Madrid 2 golnya itu mungkin Ramos juga andil cetak gol di sana, ya nggak tahu, tapi ya sudah, menurutku bagus, Burkart bagus, luar biasa. Dan untuk assist di UCL ya luar biasa ya, siapa? Christian Gutierrez, seorang bek kiri
mengimbangi nama-nama seperti Donyell Malen yang main di sayap, Granit Xhaka yang main sebagai istilah itu apa ya, deep lying playmaker, dan ini back kiri Christian Gutierrez, bagus bang Gutierrez, mantap. Ini rapot dari Karius untuk musim ini ya, kalau di sini sih sebetulnya nggak terlalu bagus ya, 67. Memang soalnya banyak yang gagal, kita lihat ya. Ini berhasil semua tapi cuma medium. Terus brand exposure ya, ini susah memang sih. Strict clean sheet itu berat memang sih ya, tapi kita juga bisa satu. Finance-nya kita berhasil sebenarnya, not that sebenarnya sih untuk dari sini ya objektifnya ya. Tapi ini gagal semua memang, gagal semua. Tapi aku bisa bilang ya gimana ya, gagalnya sebenarnya itu menurutku lumayan gitu tuh loh. Kita bersaing istilahnya itu, bukannya terus betul-betul tercecer di mana-mana tuh enggak, tapi kita bersaing semuanya di liga, kita peringkat 2. Bahkan sempat beberapa pekan itu kita peringkat 1 terus, sudah lama bahkan ya. Terus di Copa del Rey semifinal, di UCL semifinal sudah not bad sih menurutku sih. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Ini dia raport dari board untuk Karius. Oke, ini dia end of season teman-teman ya. Jadi ini dia raport Karius. Kemarin sorry aku ralat, kita bukannya tanpa gelar, itu dia ada satu gelar kita yaitu juara Supercopa de España atau Piala Super Spanyol. Dan ya lumayan lah ya, walaupun trofi minor lah ya, tapi menurutku lumayan untuk awal musim pertama Karius di Spanyol. Yuk langsung kita menuju ke musim depan. David Hanko teman-teman resmi meninggalkan klub setelah kesepakatan terjadi di sekitaran tengah musim ya. Sudah sampai di awal musim teman-teman, dan sekarang kita lihat di objektifnya dulu, kita lihat youth development. Oke, ini harusnya bisa sign at least 3 player, itu harusnya bisa. Terus yang bawah juga bisa, harusnya sign 4 player in youth academy, itu bisa semua harusnya sih. Oke, kita lihat dulu brand exposure, sell 3 player bisa harusnya, soalnya kita bakalan rombak besar. Menurutku aku bakalan rombak besar nih, umum masih awal musim. Get 10 game without defeat, waduh, bisa nggak ya? Ya ini gampang-gampang susah ya ini ya. Untungnya nggak strict sih, mungkin bisa lah, harusnya bisa sih. Cuma away ya sih, yang susah tuh harus away lah, ke away kita nggak boleh kalah. Tapi mendingan lah, kalau nggak boleh kalah tuh masih mending daripada nggak boleh kebobolan, clean sheet gitu tuh susah sih. Ini mungkin menurutku masih masuk akal, masih bisa. Financialnya coba, gain 200 juta euro earning from shirt sales within a season, ini mungkin harusnya bisa asalkan kita datangkan nama besar. Merchandise lah ya, apa jersey itu mungkin harusnya bisa. Finish the season with 5 juta unspent allocated fund, mungkin bisa sih, karena kita punya budget 272, 5 juta nggak boleh dibelanjain, jadi istilahnya ada dana 5 juta yang disimpan. Iya, oke, bisa harusnya sih. Terus ini ya semua pasti win the cup, sudah jelas ini standar banget ya, semuanya harus menang semuanya. Oke, sekarang gini teman-teman, aku akan bahas dulu sedikit rencana untuk musim depan. Aku akan bahas secara strategi sama pemain. Yang pertama strategi dulu. Jadi gini, musim lalu tuh kita pakai, untungnya menurutku sisi positif ya, pelajaran yang bisa kita ambil, musim lalu tuh kita pakai beberapa strategi dan beberapa formasi. Yang awal itu kita pakai 4-1-2-1-2 gegenpress. Lumayan tapi nggak terlalu berjalan dengan baik di lini pertahanan. Kalian juga lihat sendiri, pertahanan kita di tengah musim itu kebobolan sampai 32 gol kalau nggak salah, 32 atau 33. Dan tim-tim lain itu sekitaran cuma 20-an, 21, 22 yang papan atas ya. Kan kita di papan atas juga soalnya, itu kayak gitu. Jadi waktu itu aku memaksa aku harus merubah strategi. Aku rubah jadi counter attack, 4-1-2-1-2 counter attack. Dan ternyata ya itu, aku kayak yang kemarin aku bilang, aku tuh kayak sebetulnya nggak sadar gitu ya, nggak kerasa gitu tuh loh. Kayak tahu pokoknya tuh waktu kan menang 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 semua, bahkan winning streak ya, sempat winning streak, bukan unbeaten ya, bukan sekedar unbeaten tapi winning streak, betul, menang terus sampai kita kalah dari Madrid ya, pokoknya winning streak. Terus sampai itu kita kalah di Liga sama Madrid, terus imbang dari Celta Vigo, kalah dari Valencia. Itu cuma karena 3 kali kekalahan itu kayak aku kayak nggak nyadar kalau sebelumnya itu ternyata kita winning streak gitu tuh. Lumayan, jadi bisa bilang sebetulnya formasi 4-1-2-1-2 counter attack itu tuh persentasenya bagus sebetulnya. Soalnya winning streaknya sampai berapa lama, lumayan. Aku tadi kok salah ya, harusnya aku tunjukin dulu soalnya ini sudah nggak kelihatan sih yang musim sebelumnya. Itu lumayan, bahkan yang Januari itu full, itu winning streak semua. Februari juga masih winning streak, soalnya kita sempat kalah dari Madridnya di Copa, Copa del Rey. Jadi dua kali, jadi kayak di Liga nya nggak dihitung, di Liga masih winning streak.
Nah, cuma kalah 3 kali aku ganti formasi masalahnya, kayak panik gitu tuh loh. Nah, oke okay, ya sudahlah. Terus sekarang kita ganti formasi, habis itu kita ganti ke 4-4-2 flat wing play kayak di Liverpool. Kalau menurutku 4-4-2 flat wing play itu di Liverpool bagus, tapi yang kemarin nggak semulus itu. Mungkin ada beberapa faktor menurutku ya. Pertama mungkin faktor pemain. Kalau waktu di Liverpool memang pemain-pemainnya itu yang sudah betul-betul pas sesuai posisinya, yang juga kualitasnya juga jauh di atas. Ya kita bayangkan kita di sini pakainya siapa? Pakainya Victor Moyehu, posisi striker aslinya. Carlos Martin juga sama posisi striker. Moise Kean juga sama posisi asli striker. Nah, sedangkan di Liverpool kita pakainya ada Martinelli, ada Alberto Molero, belum ada Anthony Gordon, banyak gitu loh. Ada Taki Kubo, jadi memang secara kualitas memang mereka murni sayap yang betul-betul berkualitas. Itu pertama. Yang mungkin faktor kedua mungkin sepak bola di Spanyol beda, soalnya kan formasinya pun juga beda kan. Kayak di Spanyol itu juga banyak tim-tim yang pakai 4-4-2 juga, aku sering lihat. Kalau di Inggris itu kalau nggak salah 4-2-3-1 atau sekitaran itu, kalau nggak salah, aku lupa, ada beberapa yang 5-3-2. Sedangkan di sini kita jarang lihat tim pakai 5-3-2. Terus akhirnya sampai aku harus merubah lagi kemarin episode terakhir 4-2-3-1 counter attack. Nah, oke, okay, jadi gini. Dari situ aku evaluasi. Nanti di tour pramusim kita kan ada 3 match. Nah, 3 match itu akan aku betul-betul gunakan baik-baik buat mencoba 3 formasi. Strateginya kayak aku tetap counter attack aja. Soalnya gini, aku melihatnya tuh dari apa yang statistik yang ada di musim lalu, yaitu waktu kita merubah dari gegenpress ke counter attack itu tuh luar biasa. Kita pertahanan tuh langsung jauh membaik, kayak kayak berubah gitu tuh. Kayak membalikkan telapak tangan tiba-tiba dari yang pertama tuh susah banget, kita sering kebobolan sampai banyak banget, tiba-tiba kayak kebobolan itu minim. Karena kemarin sudah aku tunjukin kita kebobolan tuh di luar Real Madrid itu paling banyak satu ya, misalkan kita menang ya 2-1, 2-0, 3-1, 4-1, 1-0, sering 0-1, 0-1, yang 2 waktu itu aku ingat masih cuma lawan Real Betis itu kita menang 4-2, selebihnya sudah, bahkan lawan PSG 4-1, 3-1, 2 leg itu 3-1 dan 4-1, kita bagus counter attack, tapi begitu kita ganti-ganti lagi, itu mulai kacau lagi, semakin kacau pertahanan, sering kebobolan. Jadi makanya kayaknya untuk strategi, aku tetap pakai counter attack. Nah, jadi gini, nanti di tour pramusim, kita akan main 3 kali, 3 strategi yang 3 formasi yang berbeda dengan sama-sama pakai strategi counter attack. Yang pertama kita pakai tetap 4-1-2-1-2 counter attack, soalnya tadi itu, soalnya aku kayak ternyata tuh kita bagus loh pakai itu setelah aku ngeliat statistiknya. Jadi aku mau coba lagi, kita lihat lagi kayak gimana, bener-bener kayak gimana. Terus yang kedua kita pakai 4-4-2 flat counter attack. Sama yang ketiga kita pakai 4-2-3-1 counter attack sesuai saran kalian. Nah, nanti kita lihat dari 3 strategi itu yang paling enak yang mana gitu. Atau mungkin ya kayak gitu, yang paling enak yang mana, soalnya nanti itu juga menentukan pemain yang kita beli. Soalnya kan 2 pakai wing, 1 enggak kayak kemarin. Nah, nanti itu menentukan. Jadi nanti selama episode besok aku nggak akan beli pemain dulu. Kita betul-betul lihat dulu, kita patenkan dulu mau formasi mana. Dan itu harus nanti kita sudah pakai itu aja terus sampai akhir season. Terus ya paling nanti ada backupnya lah. Mungkin kayak kemarin pas 1-2-1-2 mungkin itu harusnya backupnya waktu lawan Madrid ya. Itu soalnya kita nggak berlaku untuk lawan Madrid. Mungkin kita harus cari opsi untuk backup formasi itu. Mungkin bisa jadi kayak 5-5-5-1-2-1-1 mungkin harusnya. Jadi kayak bisa kan 4-1-2-1-2, depannya kurangi 1 taruh di back. Mungkin harusnya gitu. Jadi kayak di tumpuk pemain kayak gitu mungkin, khusus lawan Madrid mungkin, atau bahkan bila perlu kita pakai parkir bus mungkin kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu aja untuk strateginya. Nah, sekarang kita bahas untuk para pemain. Siapa-siapa aja pemain yang aman, siapa-siapa aja pemain yang kemungkinan nggak aman, dan siapa kira-kira target transfer kita. Oke, gini teman-teman. Jadi untuk pemain ya, aku rencananya kayaknya kita akan melakukan perombakan lumayan, termasuk kita juga akan mendatangkan pemain bintang. Nggak semuanya, tapi itu pemain bintang pastinya. Soalnya menurutku kita harus juga bisa lebih bisa bersaing lagi. Musim lalu kita bisa bersaing, tapi musim ini menurutku kita harus lebih bisa bersaing lagi. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Kiper Moldovan ini kayaknya mungkin bakalan aku jual. Lumayan buat
istilahnya apa, buat dia soalnya kan kiper ketiga aja gitu tuh, jarang banget main musim lalu, dia bakalan aku jual dan aku ganti kayak kiper youth aja. Jadi kiper youth itu kan masih muda, otomatis mengurangi daftar slot yang harus didaftarkan. Lumayan, dia sudah 30 tahun nggak pernah main, ngapain, mending dijual aja ganti toh. Satu, nambahin dari slot youth pendaftaran di UCL, dapat dari youth plus dapat pemain Spanyol juga kayak gitu ya. Jadi lumayan, itu satu. Terus Arnaud Tenas aman pasti lah. Oblak ini dalam pertimbanganku, ya aku bisa bilang mungkin 50-50 lah dia ya. Nanti kita lihat dulu bisa dijual bisa enggak, soalnya kita lihat umurnya sudah 35 tahun. Jadi aku ada opsi menjual Oblak, tapi enggak harus juga. Kita lihat dulu nanti kalau memang kira-kira dia masih layak ya. Oke, dia bertahan, dia akan bergantian sama Tenas. Tapi kalau enggak ya mungkin kita bisa jual, kita ganti dengan kiper lain. Kipernya mungkin ya yang setara sama Tenas atau Oblak ya, mungkin 80 ke atas. Istilahnya harus yang segitu syaratnya. Soalnya kita harus, istilahnya kalau Tenas sendirinya juga enggak mungkin, kita juga main di beberapa kompetisi. Jadi harus bergantian Tenas dan penggantian Oblak kayak gitu. Oke, lanjut. Bek kiri ini harus ada perombakan besar di bek kiri menurutku ya. Kemarin kan juga ada yang saran, nanti aku masukkan dulu nama-namanya. Jadi gini, yang pasti aman Christian Gutierrez. Menurutku dia bagus dan dia memang bek kiri murni. Nah, Koral bek kiri murni, tapi menurutku dia belum siap. Dia belum siap untuk bersaing langsung gitu. Kayak kemarin harus lawan Barcelona, dia harus turun dan beberapa laga lainnya. Dia menurutku belum terlalu siap. Jadi kayak dia bakalan aku jual. Dan dia kan soalnya ini kenapa kok aku pertahankan dia, soalnya statusnya itu sebagai dari home groundnya Atletico Madrid, kita butuh buat pendaftaran di UCL lah. Musim ini kalau kita promosiin kiper kan, dia kipernya dari youth, jadi dia kipernya juga bisa mengisi slot dari home ground Atletico Madrid. Jadi Koral bisa dilepas. Nah, pertama itu Koral dilepas. Kedua, Lino. Lino itu aku juga kepikiran mau ngelepas Lino, mungkin bisa jadi, tapi kembali lagi nanti tergantung di hasil di pramusim juga ya, gimana para pemain perform. Nah, Lino itu menurutku gini, dia itu pemainnya agak nanggung kalau menurutku, versiku dari skema permainan Karius ya. Pertama, dia main sebagai kiri, bek kiri dia bukan bek kiri murni. Jadi otomatis di sini itu statistiknya minus 10 bahkan. Kan ya ngapain, dia overall lumayan 80 sekian tapi minus 10 jadi 70 sekian. 70 awal bahkan ya, kalau nggak salah 82, 83, 84 lah, bayangkan minus 10, minus 11 lah jadi 70-an, 72, 71 gitu. Terus kalau dimainin sebagai sayap, menurutku juga nggak yang se-OP itu gitu loh. Bukan yang terus kayak Molero atau Martinelli, nggak yang segitunya juga gitu. Jadi kayak ya jelek nggak, tapi itu ya nanggung gitu. Menurutku nanggung. Jadi makanya menurutku kalau memang sampai kita main sayap, ya mending Lino diganti sayap yang betul-betul OP. Menurutku seperti itu. Kalau nggak main sayap pun, ya kita butuh pelapisnya Christian Gutierrez yang betul-betul lumayan seimbang. Kita carinya ya mungkin 80-an. Ya, soalnya Gutierrez tuh aku punya masalah sama Gutierrez, itu masalah stamina. Stamina berapa sih? Aku penasaran, stamina tuh jelek banget parah asli. Stamina cuma 64, makanya dia itu begitu main besoknya langsung drop staminanya dan pulihnya lama. Masalahnya enggak cukup 1 2 3 hari terus pulih lagi, itu enggak gitu loh. Repotnya di situ, makanya aku butuh. Jadi gini ya menurutku, kalau nanti kita cari, pasti kita pasti cari bek kiri. Menurutku kita cari yang stamina bagus, harus itu syaratnya, soalnya Gutierreznya kayak gini. Jadi mungkin nanti bisa jadi kayak si pemain baru nanti dua kali main Gutierrez sekali, nanti dua kali lagi sekali, jadi nggak murni ini gantian terus satu, nggak, jadi dua satu mungkin kayak gitu, soalnya stamina parah Gutierreznya. Back tengah teman-teman, David Danko tadi kalian lihat di awal sudah pasti terjual. Kita cuma punya Sutalo, Leandro Morgalla, Kostis dan Maritz. Kalau ngelihat kayak gini menurutku harusnya Sutalo, Morgalla sama Kostis aman. Soalnya Morgalla kan juga baru dibeli, belum banyak dapat kesempatan juga lah musim ini, mungkin mulai aku kasih beberapa kali kesempatan. Nah, kita butuh penggantinya David Danko yang bakalan berdua sama Sutalo, dan aku butuh yang wow, back tengah yang wow, yang aku belum tahu siapa, tapi yang paling enggak yang sekelas kayak mungkin di Liverpool kita beli Willy Saliba ya, mungkin 85 ke atas. Soalnya menurutku kita butuh sosok yang bisa membantu kita di lini pertahanan, yang bisa bersaing di tiga kompetisi. Soalnya ya kita tahu saingannya berat, terutama Real Madrid ya. Musim lalu kita sama sekali nggak bisa menang lawan Madrid, jadi kita butuh sosok yang bisa solid di belakang. Itu dia. Nanti kita lihat dulu. Pokoknya pasti kita cari satu back tengah yang bagus.
Lanjut, bek kanan aman. Kalau menurutku aman ya. Arno Martinez sama Hector Ford aku oke, gak apa-apa, cukup puas. Lanjut lah, CMDM ini tergantung. Nanti kita lihat dulu. Kalau DM ya, kita bahas DM dulu ya. Kalau kita pakai formasi tetap 4-1-2-1-2, ya ini Rice duet aman. Tapi Serrano kayak bakalan aku jual. Ini juga sama kayak siapa tadi? Aduh, siapa kok aku tiba-tiba ngeblank malah. Adrian, siapa namanya? Malah lupa. Koral. Nah, dia soalnya menurutku juga kurang. Maksudnya itu memang istilahnya cuma sekedar pemain kelas B atau kelas C aja menurutku ya. Nah, musim ini aku pertahankan dia soalnya aku butuh dia untuk slot dari home ground lah. Sekarang sama-sama dia juga seumur 25, ngapain? Mending nggak usah didaftarkan. Kita mending kalau mau butuh backup, kita promosiin aja dari youth. Toh juga ada beberapa pemain dari youth ya, nanti kita lihat dulu lah. Itu mungkin aku akan kayak gitu aja. Ini yang pasti Hafiz Serrano kayaknya kemungkinan besar bakalan aku jual, mungkin sekitar 80-90%. Nah, nanti itu duet Rice kalau memang kita pakai 4-1-2-1-2 aman. Tapi kalau misalkan kita pakai 4-2-3-1 atau 4-4-2 flat, ada opsi bakalan dijual mereka berdua. Nanti kita lihat dulu, kembali lagi. Terus lanjut ke posisi center. Center aku ngeliat Engels kayaknya menurutku, mungkin aku mencari opsi lain yang lebih bagus menurutku daripada Engels. Yang aman menurutku, yang menurutku hampir pasti aman, Redondo sama Aimar Oroz. Ruben Neves itu ada opsi dijual, tapi mungkin nggak terlalu gede. Ya bisa bilang mungkin 60%, kurang lebih 60% dia bertahan, 40% dijual. Tergantung nanti kalau memang ada tawaran yang betul-betul fantastis dari klub besar ya, ya mungkin. Tapi kalau enggak, mungkin aku butuh dia sebagai set piece taker buat sosok senior di tim ya. Ya kemungkinan besar yang bakalan aku jual Engels. Sebetulnya dia enggak jelek, tapi kayak menurutku kalah saing aja sama Redondo sama Oroz. Dan yaitu aku butuh opsi lain. Tapi tergantung, kembali lagi tergantung. Kalau kita pakai formasinya kayak tadi 4-4-2 gitu kan, kita enggak butuh banyak center ya, mungkin malah lebih banyak pemangkasan. Soalnya kita butuh wing, dialokasikan ke posisi wing gitu dia. Calhanoglu bagus sih, musim lalu dia bagus ya. Kalian lihat sendiri juga, dia golnya lumayan banyak, asisnya lumayan banyak. Dia top asis kita di mana tadi, kemarin tadi ya, aku tujuin lupa, di Liga atau di Copa del Rey lupa, tapi dia top asis. Tapi kayaknya kok kemungkinan besar dia bakalan dijual menurutku. Lumayan, lumayan gede. Persentase mungkin 80%-an mungkin. Soalnya aku ngeliat ya, kayak yang terakhir kali episode kemarin aku bilang, aku butuh warna yang beda gitu loh untuk di sisi CAM. Aku butuh pemain yang lebih eksplosif, yang lebih agresif, yang lebih mobile kemana-mana. Sedangkan dia ya, kalian lihat sendiri juga, speednya udah 58, akselerasi 69. Jadi kayak sudah, dia sekedar kalau memang misalkan bertahan pun dia harus diturunkan jadi deep lying playmaker, mainnya di center bukan sebagai CAM. Ya, ya memang sebenarnya dia awalnya kayak gitu ya, atau bahkan CDM istilah deep lying playmaker. Soalnya dia sudah secara speed sudah nggak masuk. Aku butuh CAM yang betul-betul bisa mendukung dua striker yang bisa mobile sana sini, agresif kayak gitu sih. Dipastikan kecuali kita pakai 4-4-2 flat, dipastikan kita akan cari CAM baru kayak gitu. Oke ya, lanjut teman-teman. Valera aku lihat dulu, gak tahu, tergantung kita pakai wing atau enggak. Kalau pakai wing kita lihat nanti performanya kayak gimana di pramusim. Ya aku masih terbuka, aku masih belum tahu. Soalnya kan kita juga nggak pernah pakai dia. Dulu pernah pakai cuma di pramusim cuma sekali dua kali aja, sudah lupa aku sih. Nanti kita lihat dulu. Lunggu, ya kita lihat dulu. Kalau kita nggak punya backup wing, misalkan nanti dia pakai wing, kita nggak punya backup wing, ya dia bakalan dipertahankan untuk sebagai backup. Toh nggak perlu didaftarkan juga. Tapi dia juga dari youth kan, ini juga nambah pemain dari youth nih. Nah tapi kalau misalkan kita nggak pakai wing, ya dia dipinjamin aja. Oke, terus Victor Moyeho, ini gini, Victor Moyeho ini pasti bertahan, dia pasti akan aku pertahankan, dia bagus mainnya. Nah, cuma gini, kembali lagi tergantung formasi nanti. Kalau kita pakai CAM, dia mungkin bakal mengisi posisi CAM. Sorry, gini. Kalau kita pakai 4-1-2-1-2, dia bakal mengisi posisi CAM, bergantian sama nanti CAM baru. Tapi kalau kita pakai 4-4-2 atau 4-2-3-1, dia kayak lebih agresif sebagai sayap kanan aja. Soalnya terakhir kali kita kan awal paruh pertama kita kan mainkan dia sebagai CAM. Terus di paruh kedua aku mainkan, enggak di paruh kedua deh, agak akhir-akhir ya waktu kita
mulai pakai wing itu, aku mainkan dia sebagai right wing itu bagus, aku suka sih, asli Maya bagus sih. Dia dari wing yang kita paksakan, Moiskin, Moyehu, Carlos Martin, Lino bahkan ya, aku ngelihat dia yang paling impresif menurutku. Aku paling suka dengan Maya dia. Dia kayak apa ya, kayak semi-semi mengingatkan aku sama Molero, meskipun nggak seeksplosif Molero, tapi dia kayak punya kecepatan, kayak dribblingnya juga bagus, ngelewati lawannya juga enak, shootingnya juga bagus, soalnya dia kan aslinya striker, jadi kayak semuanya bagus gitu. Lihat, memang dia cukup merata sih. Crossing memang agak kurang, dia memang tipikal yang lebih menusuk masuk. Finishingnya 80, dribblingnya 85, lumayan, menurutku cukup bagus, shot power juga lo, oke, lumayan sih. Jadi kayak dia mungkin bakalan perdana, dan kalau memang pakai wing, dia bakalan mengisi sayap kanan. Oke, terus tinggal striker. Striker itu, ya kembali lagi, kalau kita pakai satu striker, 4-2-3-1, bakalan ada pemangkasan. Moiskin kayak hampir pasti dijual, kalau memang kita pakai 4-2-3-1, soalnya kayak aku lebih prefer ke Carlos Martin, soalnya ya kayak yang aku bilang, dia kayak istilahnya the next Fernando Torres lah, seperti itu ya. Jadi kayak aku, ya aku lebih condong ke dia daripada ke Moiskin. Nah, tapi kalau kita pakai dua striker, baik itu 4-4-2 flat atau 4-1-2-1-2, yang pasti aman jelas Burkhardt. Kayaknya Burkhardt 90% bertahan mungkin, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Terus Nunez itu mungkin menurutku kayak Neves tadi ya, mungkin sekitar 60-70% bertahan. Tapi ya ada opsi kalau memang ternyata ada tawaran yang betul-betul fantastis, ya ya sudahlah. Tapi ya kita lihat dulu, aku juga harus mikir panjang juga, soalnya Nunez itu jadi opsi yang bagus buat Burkhardt. Soalnya pertama, yang nggak dimiliki Burkhardt, dia punya tinggi badan. Nunez kalian juga sering lihat di beberapa laga belakangan, dia sering heading-heading goal, sering heading goal, dia juga not bad lah, hat-trick juga, maksudnya beberapa kali hat-trick, bagus-bagus, dia speed juga punya, menurutku dia opsi yang bagus buat sosok senior juga. Nah itu, nanti kita lihat dulu ya, kita lihat dulu nanti. Kalau Moiskin, aku kayak soalnya gini ya, Moiskin tuh waktu pramusim bagus, tapi waktu di kompetisi resmi kok nggak sebagus itu menurutku sih, nggak keluar kemampuannya kayak yang waktu di pramusim gitu loh. Aku mengharapkan waktu itu pramusim bagus, kenapa malah sekarang nggak keluar gitu loh. Ya nggak jelek, tapi itu kayak kadang-kadang pas di laga-laga tertentu waktu dibutuhkan, laga-laga krusial tuh kayak kadang-kadang tuh ya nggak yang bisa keluar kemampuannya gitu. Makanya kayak kadang-kadang tuh aku kayak butuh opsi lain, warna lain di depannya, mungkin lebih lebih bisa ngasih persaingan ke Burkhardt Nunez gitu loh saat dimainkan gitu. Soalnya kan ya kadang-kadang waktu dia dimainkan itu kadang-kadang tuh kurang gitu loh, kurang bisa bersaing sama Burkhardt, sama Nunez juga bahkan. Ya jadi kayak gitu teman-teman, kira-kira ya. Da Costa nanti aku lihat dulu, mungkin bisa jadi dipinjamkan aja untuk Da Costa sih, kita lihat dulu nanti. Soalnya kemarin kan betul-betul aku promosiin dia sebetulnya itu karena kita nggak punya backupnya Nunez Burkhardt, soalnya kan striker lainnya main di wing semua, jadi aku butuh backupnya ya Da Costa. Tapi kalau sekarang menurutku kayak sudah terlalu, kita mau pakai formasi apapun kok kayak dia terlalu surplus. Soalnya kita bisa beli striker sekarang, makanya jadi kayak dia mungkin dipinjamkan aja untuk Da Costa ya. Keuangan 272 harusnya sih cukup sih, soalnya gini, kita kan juga masih jual gitu. Kayak tadi kan kita, kalau misalkan kita beli pun aku juga masih jual Lino, masih jual, misalkan ini kasarannya aja ya, kasarannya, nanti kan aku juga sambil ngeliat di pramusim, tapi kasarannya misalkan bek kiri beli, kita butuh jual Lino, butuh jual Koral, kan dua terjual lumayan. Terus siapa lagi tadi, bek tengah Hanko sudah terjual ya. Misalkan beli kiper, aku juga jual Oblak. Misalkan beli striker, aku juga jual Moiskin, Calhanoglu juga dijual. Terus kayak tadi, misalkan nama-nama kayak Engels juga dijual. Mungkin Serrano, tadi juga hampir pasti Serrano dijual. Nah, jadi kan lumayan kita juga dapat tambahan dana lagi. Mungkin dari penjualan mereka-mereka ini bisa 300 sekian. Nah, nanti kita bisa alokasikan buat beli ya, nama-nama yang mungkin menurutku agak wow. Jadi kita butuh bersaing untuk musim depan. Buat target transfer, jujur aku belum terlalu masukin teman-teman ya. Untuk kiper segala, aku belum tahu bakalan siapa. Nanti kita bakalan nyari lagi. Kalau kalian ada saran juga nanti bakalan aku masukin dulu. Aku lupa kemarin karena juga ada saran bek kiri, aku lupa siapa. Nanti aku coba lihat lagi ya. Siapa ya? Alfonso Davies atau siapa? Aku lupa. Tapi yang pasti aku inget tuh kalian saran Alberto Molero, itu bisa dimainkan sebagai CAM. Nah, atau itu juga menurutku, kalau mau win-win solution-nya itu kita
cari CAM yang bisa dimainkan di posisi wing juga. Contoh ini Molero, Molero. Molero lah dia bisa tuh. LW, LM, CM, CAM. Nah, ini mungkin mungkin bisa jadi opsi. Agility-nya bagus, speed-nya bagus, terus short pass juga bagus, ball control. Jadi mungkin memang mungkin dia bisa. Jadi paling enggak nanti kalau misalkan kita butuh-butuh merombak di tengah musim, dia bisa main sebagai wing gitu tuh. Dan ini Florian Wirtz, ini kemarin kan juga ada yang saran Wirtz, dan ini memang dia nggak bisa ya, tapi menurutku kalau harusnya bisa dia dipaksakan main wing itu bisa Wirtz, soalnya speednya lumayan 80, akselerasi 87 juga bagus sih menurutku. Terus selainnya ball control, dribbling, crossing ya punya semua istilah apa ya, punya semua amunisi untuk jadi wing itu ada untuk Wirtz. Ini kemarin juga kalau ada saran cuma nggak tahu harganya. Waduh gila sih, tapi aku bingung masalah harganya kok Wirtz ya. Kok kayaknya terlalu mahal. Masalahnya gila 193 juta tuh langsung habis separuh sendiri kalau misalkan tadi separuh lebih, seper 2 per 3. Tadi misalkan anggap aja kita jual-jual sampai 300 sekian lah, ini hampir 200 juta berarti 2 per 3 sendiri. Terus kita nggak bisa beli yang lain lah, aku bingungnya gitu sih. Ya, sebenarnya kita lihat dulu ya. Molero mungkin jadi yang lebih masuk akal kalau misalnya kita cari yang wow, paling nggak itu yang harganya sekitar seratusan lah ya, kayak gini 90 lah kan, kayak tadi anggap kita 300 kita bisa beli 3 yang wow ya, kayak gitu menurutku. Mungkin sementara itu dulu, nanti sambil kita lihat lagi ya, Tony mungkin juga bisa jadikan opsi nih kalau kita beli wing ya, Jamie Bynoe Gittens bagus sih, kita lihat kayak gini, wih speednya kencang juga, lain-lain, dribblingnya gila 95, ini mantap juga sih. Coba nanti kita lihat dulu teman-teman ya, finishingnya juga bagus demi Bayern Gittens. Cuma kalau ini berarti masuk kuota non non EU ya, soalnya dia dari Inggris ya. Tour pramusim teman-teman, aku bingung antara dua, antara ini Asian Elite Cup, ini lumayan-lumayan juga ya, Newcastle, Fiorentina, Dortmund, Napoli, Roma, Milan, Aston Villa, atau ini Spurs, MU, kayaknya mending ini ya mungkin ya, kayak lebih mahalan, dapetnya mahalan ini sih. Cuma menurutku ini tuh ada nama-nama kayak Fiorentina mungkin, sebetulnya yang lainnya juga hampir-hampir sama sih ya, kayak Aston Villa sekitar itu ya bagus sih, tapi mungkin kayak lebih ini ya. Soalnya menurutku kalau ini aku ngelihatnya ada Juventus, MU yang lain kita, Chelsea, Spurs, mungkin ini aja sih menurutku. Kok feelingku kita bakalan lawan 3 klub Inggris ya, Chelsea, Spurs, MU, mungkin feelingku, aku ini aja lah ya, ambil ini aja ya. Di sini aku nambahin beberapa opsi buat beberapa posisi teman-teman, ini dia untuk di back tengah, center back tuh ada Evan Dika, aku nambahin Evan Dika, Matis Delik, Diomande. Ini yang budget-budgetnya masih ya, Delik segala 104 masih masuk akal lah menurutku, dan kita belinya dari Spurs bukan dari klub rival, masih masuk akal. Terus Antonio Silva, barusan pindah, dan saya tertarik ini, minat nih, tapi barusan pindah sayangnya. Wesley Fofana ini juga masuk opsi. Terus lainnya back kiri tadi kayak aku masukin nggak ya, aku lupa sih back kiri sih, ini dia untuk back kiri kita lihat nanti. Termasuk ini Sergio Gomez, ini aku juga cukup tertarik, real face lagi, bisa dipertimbangkan. Lainnya Levi Colwill, ini buat back tengah, barusan pindah ya. Terus sayap ini ada Francisco Conceição, terus juga ada Adrian Mazilu, ini juga lumayan tertarik. Lainnya tunggu, Adeyemi, ini aku lumayan tertarik ya, bagus nih, agak mahal sih emang. Kita juga cari yang wow, bisa jadi opsi selain Molero, terus bisa jadi striker juga untuk Adeyemi. Terus lainnya kita tadi ya, Bynoe Gittens, Wirtz, Konstante Lias buat CAM, ini lumayan juga. Ryan Cherki, terus Fabian Trider, Gio Reyna, ini juga menarik juga, jadi bisa jadi opsi. Terus ini beberapa striker, ada Okafor gini lumayan bagus, ada Armando Broja juga lumayan, ini Alcaraz baru, maksudnya target baru, Barenesia juga aku masukkan, ini Bradley Barcola, ini aku juga lumayan tertarik ya, harga cukup oke, cukup terjangkau, ini bisa jadi opsi juga nih Bradley Barcola, cukup menarik juga menurutku. Lainnya udah ya, oke teman-teman ya, udah itu aja mungkin untuk episode hari ini. Jadi nanti besok kita akan jadi gini ya, sebetulnya ini juga ada, sudah ada tawaran masuk sebetulnya buat beberapa nama, ini dia ada Lino, ada Gurnaduat, tapi aku pending dulu, soalnya aku betul-betul melihat dulu kayak gimana, pakai formasi apa, jadi butuh atau enggak, itu dulu aja, biar fair. Oke, kita ketemu lagi besok,
di tour pramusim. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.